Hai, halo semuanya. Selamat datang di YouTube bersama dengan saya Farul. Buat kalian yang masih pemula yang menginginkan anggrek kalian itu tetap subur dan berbunga seperti yang kalian lihat di dalam video ini, sebenarnya ada cara mudah yang bisa kalian lakukan selain dengan menggunakan pupuk buatan ya, berupa pupuk kimia. Nah, kali ini ada tip dari saya buat kalian yang susah untuk mendapatkan pupuk yang khusus ya, diformulasikan buat bunga anggrek kalian. Kalian tidak perlu bersusah hati ya, karena kalian bisa menggunakan pupuk pengganti yang ada di dapur kalian. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Nah, ini merupakan hasil air cucian beras ya, yang saya tampung di dalam wadah seperti ini. Jadi selama 2 hari air cucian beras itu kita tampung di dalam wadah seperti ini ya. Kemudian airnya mengendap, memang agak bau sebenarnya ya, tetapi tidak apa-apa karena tidak baunya itu tidak terlalu menyengat dan bagus sekali buat anggrek kalian itu. Cara kita menggunakan pupuk dari bekas air cucian beras ini, kalian bisa menggunakannya 2 hari sekali ya, ataupun 3 hari sekali itu secara kontinu ya, secara rutin. Nah, caranya lah seperti ini. Kalian siram aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian tips dari saya, jika kalian menggunakan air cucian beras, jangan kalian siram pada daun bunga anggrek kalian ya, karena air cucian beras ini sifatnya dia kotor. Nanti kalau sudah mengering, dia daun anggrek kalian itu seperti berdebu ya, dia ada putih-putihnya. Jadi silakan kalian siram saja di pot bunga anggrek yang kalian miliki atau di bagian akar saja.